Waalaikumsalam Ustaz Ustada. Kelas lima, Lelaku ini, ini marang Gusti Allah. Akan memberikan materi lanjutan di tema 3 Nah, kalau pada minggu lalu kita sudah belajar tentang arah mata angin dan denah Nah, kalau dalam minggu ini kita akan belajar tentang skala ah, Apa sih skala itu? Yuk kita sama-sama saksikan video pembelajarannya Nah, satuan dari skala sendiri adalah sentimeter. Contoh penulisan skala adalah seperti ini ya. Nah, contohnya adalah 1 dibanding 100.000. Maksud dari penulisan ini adalah setiap 1 cm pada peta mewakili 100.000 cm atau 1 km pada kenyataan yang sebenarnya. Nah, bentuk skala yang seperti ini biasanya kalian jumpai pada atlas. Ada pada peta dunia, ada pada e, berbagai macam jenis peta ya, atau bahkan ada pada denah rumah. Nah, lantas bagaimana cara menghitung Dilihat dari pengertiannya maka bisa diperoleh bahwa skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya Atau bisa ditulis jarak pada peta per jarak sebenarnya Nah untuk memudahkan kalian Ustadz Ariris punya satu segitiga ajaib lagi Nama segitiganya adalah P Sahabat Josi. Apa namanya? Namanya adalah P Sahabat Josi. Nah, kalau dimasukkan ke dalam segitiganya adalah bentuknya seperti ini ya. JP, JP, S, Sahabat, JS, Josi. Ya, Singkatannya aja ya, GP sahabat Josi. Di mana singkatan itu mewakili untuk JP sendiri adalah jarak pada peta. Sementara S itu adalah skalanya, sementara JS itu adalah jarak sebenarnya. Nah, sebelum kita masuk ke cara menghitungnya, kita lihat dulu satuannya. Perhatikan baik-baik, ada peta, satuannya sentimeter. Skala, satuannya sentimeter. Nah, sekarang jarak sebenarnya, jarak sebenarnya adalah satuannya bisa meter, bisa kilometer. Jadi kalau kalian menjumpai satuannya masih sentimeter, berarti harus diubah dulu ke meter atau kilometer. Bagaimana? Mudah ya? jadi bisa sahabat Josi. Nah, kalau misalnya kalian ingin menghitung nilainya skala, maka skala ditutup. Klik. Nah, dari segitiganya S-nya yang ditutup, ya. Jadi JP per JS atau JP dibagi JS. Seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau mencari jarak pada peta? Kalau mencari jarak pada peta, maka JP ditutup. JP ditutup. Cling. Nah, seperti itu ya. Jadi, JP sama dengan skala dikali jarak sebenarnya atau SD kali JS. Ingat, kalau atas dengan bawah itu artinya per atau dibagi. Nah, kalau kanan, Berarti kalau mencari CS JS, JS ditutup, klik. Nah seperti itu ya. Jadi JS atau jarak sebenarnya sama dengan CP dibagi atau persekala. Bentuknya seperti ini. Bisa JP dibagi S atau bisa juga JP persekala. Bagaimana? Insya Allah mudah ya. Oke, kita akan masuk ke latihan-latihan soalnya. Perhatikan dengan cermat latihan soal yang akan Ustaz dari berikan. Nanti soal-soal latihan yang Ustaz Zari berikan setelah itu tidak jauh-jauh cara -jauh. mencarinya seperti yang ada di contoh soal. Oke. Contoh soal materi skala ada tiga. Contoh soal yang pertama adalah sebagai berikut. Nah, soalnya seperti ini ya. Jarak sebenarnya kota A ke kota B adalah 120 km. Sementara jarak pada peta kota A ke kota B adalah 6 cm. Pertanyaannya, berapakah skala pada peta tersebut? Nah, kalau ada soal seperti ini, ditulis dulu yang diketahui. Nah, yang diketahui yang pertama adalah e, jarak sebenarnya atau JS sama dengan 120 km. Ingat, karena yang ditanyakan adalah skala, maka kamu harus merubah 120 km ini ke satuan skala, yaitu ke cm. Nah, untuk mengubahnya kita pakai cara tabel ya, seperti ini. 120 km dijadikan sentimeter nah, Caranya mudah saja ya 0 satuan ditaruh di e, satuan yang diketahui 0 di sini 2 sama 1 mengikuti 2, 1 120 km Berikutnya e, Berilah tanda koma di belakang satuan yang dituju Satuan yang dituju sentimeter Dikasih tanda koma seperti ini Langkah terakhir, berilah nol di antara satuan yang diketahui dengan satuan yang dituju jika ada kotak yang kosong. Nah, kotak yang kosong ini ya, di sini ya. Nah, di sini kita kasih 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kalau sudah, ya sudah. Berarti jawabannya adalah eh, satu. 12 juta cm kita masukkan 12 juta cm nah informasi apa lagi yang diketahui informasi yang diketahui lagi dia ada jarak pada peta 6 cm ditulis nah kalau sudah pertanyaannya adalah skala kita pastikan lagi satuannya harus sama jarak sebenarnya sudah cm jarak pada peta cm berarti bisa langsung dimasukkan ke dalam segitiga segitiga apa ya segitiga GP sahabat Josi yang ditanyakan skala maka S yang ditutup Cling. Nah, seperti ini ya jadi S sama dengan JP per JS kita masukkan 6 per 12 juta setelah itu untuk menyederhanakan, boleh sama-sama dibagi dengan angka yang bisa membagi pembilang dan bisa membagi penyebut, yaitu sama-sama dibagi 6. 6 dibagi 6, 1. 12 juta dibagi 6, 2 juta. Ketemu 1 per 2 juta. Nah, bentuknya skala seperti ini ya. Jadi, tinggal merubah bentuknya saja. 1 dibanding 2 juta. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ya sudah jawabannya adalah ini. Jadi skalanya adalah 1 dibanding 2 juta. Kita masuk ke contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal yang kedua. Soalnya seperti ini ya. Skala pada peta adalah 1 dibanding 250 ribu dan jarak pada petanya adalah 12 cm. Pertanyaannya adalah berapakah jarak sebenarnya? Nah, kita tulis dulu semua informasinya ya, seperti yang tadi. Skalanya 1 banding 250.000. Nah, supaya mudah kita ganti ke dalam bentuk pecahan biasa ya, ke dalam bentuk 1/250.000. Kalau sudah informasinya selain itu apalagi Selain itu ada JP jarak pada peta ditulis 12 cm Nah yang ditanyakan adalah JS atau jarak sebenarnya Kita langsung masukkan ke dalam segitiganya JP sahabat Josi Yang ditanyakan adalah JS Maka JS ditutup Nah seperti ini Jadi JS sama dengan JP per S Nah setelah itu kita rubah dulu supaya mudah, Jp dibagi S, dirubah ke dalam bentuk seperti ini ya. Nah dimasukkan saja angkanya, CS sama dengan 12 dibagi 1 per 250.000. Nah kalau sudah kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Ingat kalau misalnya bentuk perkalian ketika ini dijadikan perkalian pecahan yang di belakangnya harus berubah atau harus dibalik ya kalau sudah seperti ini langsung dihitung saja 12 kali 250.000 sama dengan 3 juta per 1 3 juta per 1 nah dijadikan ke dalam bentuk Uh, cm ya. Jadi 3 juta cm. Nah, ini karena yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya, maka harus dirubah dulu ke dalam bentuk kilometer atau meter. Supaya mudah kita rubah ke dalam bentuk kilometer karena yang ditanyakan adalah jarak. Nah, kita merubahnya pakai ini ya, pakai cara tabel. 3 juta kita masukkan tiga e, juta yang angka satuan adalah nol yang paling belakang diletakkan di sentimeter. Nah seperti ini, angka yang lain mengikutin ya. Nah kalau sudah seperti ini, nah ini ya di sini ya nolnya ada 6 Yang kita satuan yang dituju apa? Satuan yang dituju kilometer, maka kasih koma di belakang satuan kilometer. Kalau sudah ya sudah, karena tidak ada yang kosong jadi nggak perlu ditambahin 0. Jadi jawabannya sama dengan 30 km. Jadi jarak sebenarnya adalah 30 km. Berikutnya contoh soal yang ketiga adalah seperti ini ya. Jarak sebenarnya kota Malang dengan kota Sidoarjo adalah 50 km. Skala pada peta adalah 1 dibanding 1.250.000. Maka berapakah jarak pada peta Kota Malang dengan Kota Sidoarjo? Kita tulis dulu semua informasinya yang ada. Skalanya. Nah, ini sama seperti tadi, skala dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa supaya mudah. Kalau sudah, nah ini jarak sebenarnya JS sama dengan 50 km. Ingat, dalam penghitungan skala, satuannya adalah cm. Maka kita rubah dulu ke cm. Caranya menggunakan e, tabel lagi, 50 km. Kita masukkan 50 km, satuannya 0 5-nya di sebelah sini, dijadikan cm, dikasih koma seperti ini. Area yang kosong dikasih 0, 0, 0, 0, 0, 0, Nah, kalau sudah ketemunya 5 juta cm. Kalau sudah tinggal masukkan ke eh, segitiganya ya. Yang ditanyakan adalah JP. Buat segitiganya. Nah, JP ditutup seperti ini. JP sama dengan skala dikali JS. Kita masukkan saja. Skalanya 1 dibanding 1 per 1.250.000 dikali 5 juta menghitungkannya seperti ini ya kita boleh pakai cara coret nolnya dicoret semuanya harus sama ya yang dicoret atas dengan bawah kali ini 4 yang dicoret 500 per 125 sama-sama dibagi 125 ketemunya 4 per 1 4 per 1 sama dengan 4 cm jadi, jarak pada peta kota Malang dengan kota Sidoarjo adalah 4 cm. Oke, terima kasih banyak.